Ini baru sampai. Ada Disney Beauty and the Beast. Gak tahu ini Budui yang ini ngikutin. Aku lagi update ada Beauty and the Beast. Ini tempat Budui. Gimana ya? Jadi aku udah bilang apa adanya, udah denger aslinya, kalian baca sendiri. Aku sekarang lagi di Grand Ina, terus tadi sama adik aku dianterin. Makasih adik sayang, adikku paling tampan sedunia. Terus apa, ini udah sampai Grand Ina, terus tadi katanya udah gak usah pakai kerudung, apa sumpek di Malioboro gitu katanya. Ya udah ya Bu, nggak apa-apa ya. Terus Bu Indra gini, ya ampun Lisa, kamu kayak waktu pertama kali aku interview di UPN, kan aku belum pakai kerudung kan aku sebulan di UPN nggak pakai kerudung. Terus katanya, ya ampun Lisa, katanya Bu Indra gitu, iya Bu, ya ampun anak ini kangen aku sama wajahnya anak ini, rambutnya anak ini cantik panjang katanya rambutnya. Iya Bu gitu, ayo ya kita belanja, kata Indra gitu. Ya udah gitu. Terus besok aku presentasi Senin Selasa, aku presentasi enggak Senin, yang pertama itu Mbak Rida, Bu Sriha sama Bu Diharatna. Terus aku Selasa pertama ya tuh presentasi, jadi aku besok presentasi. Aku udah bilang kepadanya berita aslinya, ini aku pegel banget. Aku sempetin untuk ngurus kriminal aku mau ke LBH gitu, Polres, nanti aku setelah dari LBH seperti kata Mas Aura gitu. Tapi kalau aku sempet, soalnya besok acaranya sampai sore, sedangkan kan itu jam kerja kan, kantor kan, dia lembaga dinas kan, jadi ya aku mau kesana, mau bilang aku diteror terus gitu, bapak ibuku juga diteror terus sama HIDF itu, pokoknya AJS KSDK itu mau aku urus gitu, dia carane gitu ya, intinya gitu. Ya udah, ini Budi lagi bersih-bersih, ringkas-ringkas itu. Aku juga capek mau nyiapin PPT buat presentasi buat acara besok. Ini aku udah bilang kepadanya berita aslinya, minta doanya aja semuanya untuk urus kriminal. Yeay, aku ke Grand Ina. Makasih Bu Indah udah diurusin semuanya gitu, PJK. Ya aku seneng banget bisa traveling gitu kan, refreshing gitu. Untuk Mas Sony gak ngabarin aku. Itu ya, semoga Mbak Susan besok ngirim duit aku. Terus Mas Sony ngembalin sepatu kantorku kapan ketemu sama aku. Udah gitu aja ya. Intinya aku rasanya kayak single happy. Ya udah, aku udah tua, udah gak punya teman, pengen ketemu koroiku. Udah gitu ya. Pokoknya aku udah update semua, aku suka foto, aku pokoknya ya kalian udah tahu wataku lah, aku udah nulisin semua gitu ya. Intinya aku cuma bisa PSL aja gitu. Ya udah gitu ya. Dadah.